Okay, assalamualaikum guys. Dekat saya hari ni ada pen Al-Quran digital yang digunakan untuk membaca Al-Quran. So, dekat sini kita plug in USB, dia akan menyala. Cuma kita tak boleh on kan. Yang pasti kebanyakan macam ni dia bateri dia rosak ah. Okay, untuk buka kita akan buka skru di belakang cover ni, ada 3 skru. Okey, kemudian kita umpilkan perlahan-lahan lah cover ni sampai dia terbuka. So hati-hati, jangan kasar sangat, takut ada part yang patah. Okey guys, inilah bateri dia. Dia pakai lithium ion. So kita buka dan kita akan desolder bateri ini dan cuba gantikan dengan bateri yang baru. So ini bateri yang baru, murah je, beli dalam dekat Shopee dalam RM4-5 macam tu. So tuan-tuan boleh check lah dekat Shopee. Okey, kita akan desolder dan tanggalkan bateri yang lama ini. So tengok baterinya pun dah sedikit kembung . Okey guys, sebelum kita nak tanggalkan bateri ni, so pastikan connection ya. Kita ada dua wire saja, wire merah dan wire hitam. So pastikan kita tahu wayar tu di kedudukan yang mana sebelum kita pasang yang baru nanti. Okay guys, kemudian kita ambil bateri yang baru dan kita letakkan solder ion sikit dekat kedua-dua hujung wayar bateri. Okay, seterusnya kita akan lekatkan menggunakan solder wayar yang hitam dulu dekat PCB pen digital ni. So kita letak sikit je lah solder paste. Dan seterusnya kita lekatkan untuk wayar yang berwarna merah. Okey, selepas daripada itu kita akan pasang balik PCB ke tempat asalnya. Pasang cover dan kita akan buat pengujian lah. Okey, kita cuba onkan. Alhamdulillah, pen Quran ni kita dah boleh hidupkan selepas penukaran bateri. Kita akan test ke semua fungsi yang ada, kemudian kita akan pasang balik cover ni. Okay guys, kita akan pasang semula PCB dan cover. Okay. Kita akan plug in USB. Okay, menyala. Seterusnya kita check lah segala function. So dalam keadaan USB memang kita tak boleh power on Quran ni lah. So semasa charging kita tak boleh gunakan. Okay, kita cabutkan USB dan kita test.
Oke, semoga bermanfaat ya, tuan-tuan.